Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yep, kali ini Bang Wizi main Honkai Impact dan udah nyampe di sini nih, teman-teman, ya, story chapter 30. Wow, banyak sekali wahana yang ada di Deep End ini. Oke, guys, di sini gue punya berita yang cukup menarik nih, ya. Oke, kayaknya miHoYo untuk Honkai Impact di story chapter ini menerapkan yang namanya kamera anti horny shield, ya. Ini kamu bisa lihat, kalau misalkan kita deketin karakter NPC ataupun karakter yang lainnya, itu dia akan transparan seperti ini. Tapi anehnya, kepalanya enggak, cu. Ya. Ini enggak tahu deh gua kenapa. Apakah memang miHoYo bakalan nerapin ini ke depannya atau tidak? Itu gua enggak tahu, guys. Soalnya ini masih samar-samar banget dan ini juga kayaknya belum jadi deh, belum mateng ya. Lalu di sini juga ada anehnya lagi, teman-teman, yaitu kita bisa mindahin karakternya tuh. Cuman didorong-dorong gini doang dia letoy banget loh, bisa kepindah, cuy. Kita bisa bikin dia kemana aja gitu loh, mau ke atas, ke bawah gitu. Cuman ini kayaknya bermasalahnya di chapter 30 aja deh. Untuk chapter-chapter sebelumnya, Bang Wizi cek, it's okay aja dan nggak apa-apa kok. Well, untuk kedepannya mungkin ya seperti ini, guys, ya. Untuk karakter-karakter NPC bakalan transparan kemungkinannya. Oh iya, buat kalian nanti yang iseng-iseng mindahin si Vilvi di chapter 30, hati-hati kalian nggak bisa ngomong ya, atau tidak bisa berdialog. Jadi kalian harus balik ke tempat posisi semula di sini. Nah, satu lagi di sini Vilvi geraknya seperti ini, teman-teman. Nah, kamu bisa lihat ya. Dia terbang, cuy. Ini lucu banget, coy. Si Vilvi terbang kayak begitu. Oke, kita lawan dulu dia, lawan musuhnya. What the? Lihat Vilvi, guys. Lihat Vilvi. Kamu bisa lihat dia nyerangnya seperti apa? Anjir, pakai Gatling Gun, cu. Oh my god. Anjir, gokil. Tapi dia nembaknya kemana, anjir? Enggak ini, cu. Dia enggak tepat sasaran. Oke, kita pancing dulu musuhnya. Pancing dia, biar dia mati. Nah, mati kan tuh. Lucu banget, anjir. Aduh. Ya Tuhan, Vilvi. Seperti itu ya, guys, ya, si Vilvi. Oh my god. So, seperti itu aja, teman-teman, yang pengen ku sampaikan mengenai si Vilvi ini, ya. Gua gak ngerti aja gitu loh, bisa seperti itu dan unik, aneh dan sebagainya lah, ya. Mungkin itu tadi senjatanya senjata Kevin Killer kali ya, teman-teman. Anjir, Gatling Gun dong. Dan dia terbang, anjir, gokil ya. Well, mungkin aja nanti juga pertanda Vilvi ini bakalan playable, teman-teman. So, gimana menurut kalian mengenai si Vilvi tadi? Coba deh komen di bawah ya. Oke, itu aja buat kalian. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.